Halo para sahabat Asia Lovers dan Aiting Lisius dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ting Ting TV. Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, di siang hari ini kembali lagi ya para sahabat ya bersama Mimin nih yang pastinya akan mengabarkan berita yang terbaru untuk kalian semuanya. Namun sebelum kita lanjut ya para sahabat ya, Mimin ingatkan lagi kepada kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terkini untuk kalian semuanya. Dan tak lupa pula ya para sahabat ya, Mimin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah memberikan dukungannya, sehingga channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru untuk kalian. Semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki ya para sahabat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke lanjut nih para sahabat, di siang hari menjelang sore ini nih Mimin ada kabar mengejutkan nih. Katanya nih Ayu Ting Ting sekarang sudah ada di Jakarta nih para sahabat. Wow, benar apa enggak nih para sahabat ya? Ada yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting sudah pulang dari liburannya di Los Angeles. Benarkah Ayu Ting Ting sudah pulang ke Jakarta dan sekarang lagi karantina? Kita lihat dulu ya para sahabat ya. Sebelumnya di akun Instagram milik Ayu Ting Ting yang beberapa kali memposting foto saat mereka sedang liburan bersama. Ada foto Ayu bersama dengan Bilqis nih para sahabat ya. Dan di situ Ayu Ting Ting menambahkan sebuah caption, baru bangun tidur si keriting jadi cemberut, tapi bundanya yang excited di BTS 21 hahaha. Nah di situ kita lihat nih ada yang mengomentari datang dari @HollywoodMolly yang mengatakan, Neng Ayu kalau ke Hollywood perginya dari Mohalan driver langsung kelihatan Hollywood sing. Ya, wah kalau saya nggak kerja di sana anterin deh. Please be safe because right now is too danger. Wow. Ayu Ting Ting liburan ke Hollywood katanya. Ini nih lihat nih ada foto Ayu Ting Ting bersama dengan Bilqis yang foto di Gunung Hollywood tuh. Wow keren abis ya para sahabat ya, Hollywood dengan hashtagnya nih. Ayu Ting Ting juga ada foto yang sendiri nih dengan gaya yang sangat trendy dan kece abis. Wow. Seperti tidak kelihatan ya, sudah punya anak satu ya, seperti gadis lagi nih Ayu Ting Ting. Sehat selalu buat Ayu Ting Ting, sukses selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ngomongin yang tadi katanya Ayu Ting Ting sudah ada di Jakarta ini, Mimin kasih lihat ya, ada sebuah unggahan yang datangnya dari akun fans Asia Sejati, di mana akun tersebut ya merepost kembali sebuah postingan semalam ini Ayu Ting Ting video call bersama dengan para host di acara KDI 2021 tuh. Di situ ada Vega Darmawati, Indra Herlambang, dan juga ada Anwar sepertinya ya para sahabat ya. Nah di situ kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan, ini video malam tadi di MNC TV yang FCN dengan Ayu. Walaupun Vega bilang ini video call antara dua negara, tapi kayaknya omongan Vega ngeledekin tentang video call tersebut. Jadi itu cuma plesetan karena semuanya kena tipu. Ayu sudah pulang tuh dari luar negeri, tapi diisolasi mandiri dulu di Hotel Jakarta. Ayu kan liburannya hanya 10 hari, jadi dihitung dari tanggal 26 yang Ayu mulai liburannya sampai tanggal 7 Desember 2021. Itu sudah lebih dari 10 hari. Jadi Ayu pulang ke Indo LA tanggal 5 Desember sampai Jakarta bisa jadi tanggal 6 Desember 2021.
itu menurut prediksi aku, oke? Jadi Ayu video callan oleh MNC TV sudah ada di Jakarta. Bener apa enggak nih para sahabat ya? Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih.